الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. إن شاء الله kita akan sambung perbincangan dalam kitab Al-Adhkar bab yang seterusnya, iaitulah zikir ketika ada bintang jatuh. Bila kita tengok bintang jatuh, kita panggil komet jatuh, air bintang. Bila kita tengok ada macam bintang yang saya, apa zikir yang kita sebut? Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, kami diperintahkan untuk tidak mengikut arah bintang jatuh. Tak mengikut di sini, kalau kita rujuk dalam nasnya ialah, kami diperintahkan agar tidak mengikuti pandangan mata kami ke arah bintang jatuh. Ini kita tak digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya. Nah, tengok bentukan Nabi tak galakkan sangat. Dan ketika itu kami diperintahkan untuk mengucapkan masya Allah wa la quwwata illa billah. Masya Allah, apa yang Allah Taala kehendaki.